Nama aku Naim. Dalam episod lepas aku buat pasal tebuan. Ada yang cakap tebuan tu besi buruk kan? Korang hajar. Dalam episod kali ni, aku nak tunjuk korang besi lagi buruk dia tu. Aku nak kenalkan kat korang semua, ni lah motor racing aku. Dalam episod tebuan aku sebelum ni, ramai yang tanya aku pasal motor custom. Tapi aku rasa aku adalah orang yang salah untuk kau tanya benda tu. Cuma aku boleh tunjuk korang macam mana aku boleh terjebak dalam dunia custom ni. Basically, custom tu adalah apa yang kau nak. Kau nak panjang sikit, kau nak pendek sikit, kau nak besar sikit, kau nak kecil sikit, ikut suka kau. Dalam dunia motor custom, ada banyak kategori yang membuatkan korang senang nak identify motor custom jenis apa tu. Macam contohnya, kau ada cafe racer, kau ada tracker, kau ada chopper, kau ada bobber and macam-macam lagi lah. Motor asal untuk motor ni, motor original dia adalah Demak DTM 150. Ni adalah motor zaman college aku. Tapi sampai satu point, aku dah start bekerja, aku start bawa Wira. Time tu aku decide untuk chop motor ni, aku nak kerat dia. Orientation lah, direction yang aku cuba nak pergi time tu, aku nak cuba buat. Oh, aku time tu masa aku buat, aku rasa aku penuh ketidakpastian. Aku tak pasti aku nak cafe racer ke, aku nak tracker ke. Tapi yang aku tahu, aku pasti aku nak motor custom. Cuma time tu kalau korang tengok decision aku, design aku merepek-repek lah untuk motor ni. So aku start hantar kat orang untuk buat custom. Aku happy dengan apa aku dapat masa aku hantar kat orang. Cuma aku dapat rasa ada benda yang aku tak puas. Satisfaction tu tak sampai untuk aku. So last kali aku decide untuk beli welding machine and buat sendiri. Aku nak cuba buat sendiri. Time tu baru aku sedar kepuasan tu sebenarnya datang sebab aku buat sendiri, bukan sebab aku hantar orang ke apa. Aku happy yang dia hasil tangan aku, hasil tangan kerja aku. Hasil kerja tangan aku. Walaupun benda ni buruk, janji dia functional. Benda tu dah cukup untuk buat aku happy. Aku tahu kat luar sana ramai yang rasa apa lancar aku buat dengan motor ni, dengan welding menggerutu macam ni. Even Abang Man pun dah banyak kali maki aku bila tiap-tiap kali aku bawa motor ni, dah cakap suruh pergi campak dalam longkang ke. Tapi aku sekarang ni, aku bawa motor ni ke sini sebab aku nak buat baru. Aku nak rendahkan sikit seat dia. Sorry, tengah shooting. Tak apa, boleh. Tak kisah. Tak ada hal. Okay, yang korang boleh nampak sekarang, motor ni dah jadi basic. Aku dah cabut segala jenis bateri lah, apa benda yang tak penting, semua aku keluarkan. Aku dah happy dengan rupa dia, cuma aku rasa seat dia tinggi sangat. Aku rasa batang tengah ni tinggi sangat. So aku bawa ke sini untuk aku nak adjust balik je. Aku plan nak potong, nak rendahkan sikit. So that bila aku racing, dia lagi stable. Center of gravity dia lagi rendah. Tapi sekarang ni bila aku dah bawa ke sini, Abang Man suruh aku potong terus, buat lain. So sekarang aku tunjuk korang proses aku nak custom balik motor ni, buat balik elok-elok. Taklah elok mana, tapi elok ikut cara aku lah. Sekarang ni Abang Man suruh aku potong frame dia ni. Abang Man yang suruh kan, aku tak nak. Aku nak adjust seat dia. Kau tahu tak? Tak ada ikat apa. Boleh tak? Potong? Potong kan? Bagi mampus. Kita caskan dia. Dia malas. Jangan buat ikut cara aku eh. Mana ada skru? Aku jadi segan nak tunjuk. Lepas ni
Ini tak hantar kedai. Okay. Plan asal aku, tadi kan aku cerita dengan korang. Aku cuma nak rendahkan seat dia sikit je. Tapi sekarang ni yang korang boleh nampak, aku dah chop habis. Tunjuk ni. Aku dah chop habis ni. Kaki baki yang taik-taik aku welding tu semua, tu semua aku dah grind balik. Cerita dia, tadi aku kena marah dengan Abang Man. Dia cakap ke aku, itulah akibat dia aku welding gerutu tu. Aku nak potong besi ni senang. Aku nak potong part yang aku welding menggerutu tu yang satu hal. Sekarang aku faham lah kenapa welding tu kena cantik sisik. Baik. Kamera rolling. Okay. Action. Oh, first kali aku nak minta maaf kat korang sebab aku tahu episod kali ni pendek. Aku plan nak siapkan terus dan keluarkan satu episod, tapi rupa-rupanya banyak lagi kerja aku nak buat dengan motor ni. Telur aku tersembur keluar? Tak kan? Oh yeah, okay. Cuma dalam episod sebelum ni, ramai yang tanya aku pasal nak custom motor. Aku cadang kat korang, korang layan je, buat je. Tak kisah korang nak buat apa, Modernize ke, Yamaha Y-Suku ke, BMW ke. Janji korang ada idea, ada effort, jalan. Ikut korang, korang nak tracker ke, korang nak cafe racer ke, nak bobber ke. Kalau korang tak ada duit, buat sendiri. Kalau korang ada modal, hantar kat orang suruh buat kan. Senang. And last kali, aku nak bagi disclaimer kat korang, jangan tanya aku pasal JPJ. Itu semua atas budi bicara. And motor ni aku dah tak bawa atas jalan lagi dah. Ni dah jadi motor racing. Korang kena bagi tahu aku, korang nak tengok lagi proses aku buat motor ni slow-slow dengan Abang Man ke korang nak tengok aku review kereta je? Korang tak nak tengok aku buat motor ni? Sebab ya kan, ada orang panggil motor ni besi buguk kan? Jangan lupa like dan share. Oh, lagi satu aku nak cakap. Kalau korang pergi racing tepi pantai, habis racing basuhlah motor kalau tak nak jadi macam ni. Barai siut kena air laut. Like dan share. Ciao. Rolling ke tak? Oh, okey. Okay. Like dan share. Ciao. Nak custom motor, aku cadang kat korang, korang layan je, buat je. Tak kisah korang nak buat apa, Modernize ke, Yamaha Y-Suku ke, BMW ke. Janji korang ada idea, ada effort, jalan. Ikut korang, korang nak tracker ke, korang nak cafe racer ke, nak bobber ke. Kalau korang tak ada duit, buat sendiri. Kalau korang ada modal, hantar kat orang suruh buat kan. Senang ke? And last kali, aku nak bagi disclaimer kat korang, jangan tanya aku pasal JPJ. Itu semua atas budi bicara. And motor ni aku dah tak bawa atas jalan lagi dah. Ni dah jadi motor racing. Korang kena bagi tahu aku, korang nak tengok lagi proses aku buat motor ni slow-slow dengan Abang Man ke korang nak tengok aku review kereta je? Korang tak nak tengok aku buat motor ni? Sebab ya kan, ada orang panggil motor ni besi buguk kan? Jangan lupa like dan share. Oh, lagi satu aku nak cakap. Kalau korang pergi racing tepi pantai, habis racing basuhlah motor kalau tak nak jadi macam ni. Barai siut kena air laut. Like dan share. Ciao. Rolling ke tak? Oh, okey. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Reloading. Cover me. Target down. Killed. Nice
unstoppable! The blue team is unstoppable! Win. The blue team is heading to a perfect win. No mercy! Expired! Target down! The blue team is unstoppable! Blue team victory!